Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Syahli Jaber, saya mau mencoba mengkoreksi surat Al-Fatihah saya. Karena Al-Fatihah itu harus benar ya saya? Betul. Kalau salah, makhrajnya, sampai tasdidnya, sampai hurufnya, itu bisa saja tidak sah sholatnya. Karena syarat sah sholat adalah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah bukan hanya wajib, tapi rukun. Tidak sah salat seorang tanpa suratul Fatihah. Bahkan suratul Fatihah tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya, misal kalau kita salat rakaat pertama tertinggal, pas rakaat kedua kita ingat, berarti rakaat yang kedua menjadi pertama, terganti. Dan rakaat pertama hangus. Betapa pentingnya salat Al-Fatihah ya? Luar biasa. Syahli Jaber mengkoreksi Al-Fatihahnya dulu sampai 19 hari. Ya. Dan itu udah hafal 30 juz. Kita coba hafalan saya. Ya. Padahal waktu saya sudah hafal, saya rasa diri udah pasti sekali ya. Tahu pas ketemu ulama besar, malah 19 hari baru diberikan ijazah untuk surat Al-Fatihah. Koreksi Al-Fatihah saya, saya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Kalau bisa tekan ra, karena tasdid di situ. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mau yang benar atau yang benar pasti? Yang benar ya, yang benar ya. Pasti banyak sama. Ya, cukup buat jadi imam buat keluarga. Jadi imam di rumah bersama keluarga istri. Tapi saya jujur saja kaget lihat bacaan antum, sebenarnya cukup bagus. Cukup bagus, hanya beberapa huruf saja. Tapi secara umum bagus karena tidak ada yang merubah makna. Yang kedua sudah mulai bisa tahu di mana tasdid. Terus yang ketiga kelemahannya hanya di huruf ghain sama dhar. Ya, ghairil magh. Ghairil magh. Terus kemudian da, jangan jadi da. Ghairil maghdubi, salah. Ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Ayo, bagus. Jadi da-nya agak lidahnya agak ke apa? Du-du-du-du-du-bi. Ad. Ya. Ad. Ya, kalau dal, ad. Ad. Ya, kalau ada orang baca walad dali, agak kedal gitu. Waladdallin. Kemudian tadi nasta'in. Nas or sin ya. Sin. Nasta'in. Nasta'in. Bagus. Termasuk ini sudah lebih baik. Oh iya. Ya. Dan Al-Fatihah yang benar standarnya istilahnya saya ya. Karena itu juga harus mendapatkan syarat khusus ya. Betul, betul. Seperti yang saya akan bacakan, silakan saya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ارحمنا يا قرآن. Terlihat bedanya. Jadi luar biasa Kak Irfan. Selama ini ikut Hafiz Indonesia, tapi saya pertama kali, sudah 6 tahun, bahkan lebih ya saya kenal sama Irfan Hakim ini, tapi baru pertama kali kita sama-sama belajar Al-Fatihah, tapi luar biasa, cukup bagus, mantap, tapi sementara jadi imam buat keluarga saja ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.